Butuh. Itu bukan ada masalah, berjuang hak kurang. Hak kurang itu kita dari alun-alun pindah ke sini mau ikut semua, mau gitu kan. Ayeuna geus di dieu. Kita kemarin libur, oke, semua libur kan. Ketika ayeuna Bandung, Tasik, Banjar sudah buka dan normal, kita belum gitu. Bukan enggak memperkirakan gitu. Kan ini ayeuna keputusan lah ya. Kepastian kita enggak menerima. Temenang itu kurang, kurung-kurungnya kita ada memang kurang kan. Berapa tanah tidak? Kalau namun misalkan ayana cari cingwe pedagang, uang kepastian itu petak ah cowang coba aneh gitu tutup cetek gitu tuh masalah kan hoyong terang keputusan itu mana gitu. Apakah kena pada dipasihan izin atau mual berenang jadi ayah harapan istilahnya namun namun mual baik jangan dilapak lain. Kurang lama dibandingkan ke pasar, kemana kan tetis lah karena meren pasar Madalinya di Jogja. Kita mah hanya seminggu sekali mohon, itu pun hanya beberapa jam sampai jam 11 paling siang. Kadang-kadang alun-alun mah lebih lama. Kita perwakilan di bapak ngobrol. Iya supaya pedagang ngarep pasar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang beberapa kali lalu agri proses lah pindahan dari tadi Mas Agi dan kali ini tanya kan ini kan waktu itu memang disepakati bahwa untuk sementara kan di sini aja kan itu hanya kalau itu sementara dipindahkan ke PMX. Oh itu sementara itu ya pembahasan makanya sementara dipindahkan ke PMX tapi menunggu kesempatan lain seperti itu karena memang solusi di sini dulu itu kan parkir PMX kan terjadi pandemi, memang kita sepakat untuk menutup beberapa fasilitas umum. Kami memang siap. Memang kita juga bukannya membiarkan, kita tetap membahas ini kan, karena ini pun tetap menjadi hal-hal yang harus kita pertimbangkan dan pertimbangkan kan sampai di nanti. Malam Kamis di pasirnya. Nah, pas di damar dakna pada di rapat ketiga pengertian di tingkat akhir sehingga ada keputusan dari alternatif. Cuman pas di damar tangga pengertian pemerintah saya tiap hari pasti mau lempak kau sarang perwakilan di acang-acang lah orang apa sasarangan gitu untuk acang apa sasarangan karena iya di Pemdanya masih kira berupa beberapa alternatif gitu. Pemerintah saya mengarah pasti diulang kang ke kampung rumah kan ya kan ini ke kampung rumah terus di ulam di paman ke kampung rumah sama dah tapi mah di akal lah yang jadi akal bahwa entah ada kampung rumah ketika pemindahan dari alam ke sini pun kan dibahas dan kita pasti dibahas tangkas mulai makan perwakilan gitu kita cari solusi yang terbaik kan dah memang ada kesadaran sih tanggung jawab pemerintah panggilkan ayo nama karena kesehatan tapi yang lupa dua juga ekonomi masyarakat atau nomor jalan kan gitu harus sadar tapi ya kan justru lahir juga itu perlu pembahasan gitu kan muncul Pak Jokowi mai ekonomi mengagas mai kesehatan rem gitu kan gas rem nah itu punya kalau anu kurang mungkin dipertimbangkan ayo kesana itu merhatos kan kang sangat diperhatikan gitu kan itu pengertian mau di apa main tutupan malam ini pada yang namanya buka dulu di tempatnya termasuk tadi mau di tanam di belakang pertimbangan itu teh muncul di obrolan kita di malam tadi lebet kan dicatat deh kang ya dan kita memposisikan sebagai pedagang kita memposisikan sebagai penjual kita tidak dulu memposisikan sebagai pemerintah jadi yang dipikirkan itu bagaimana pedagang bagaimana pengunjung bagaimana pengguna venue BMX gitu. Nah itu
udah ikut di masukan. Kita juga bukannya nggak ngerti tadi yang disampaikan Bu Aka, tapi kita juga sudah membahas hal itu. Nah, sekarang kami mohon dari pedagang memposisikan sebagai kami. Nah, kami kan sudah memposisikan untuk sementara kami sedang pematangan tadi. Nanti setelah matang ayo kita ngobrol lagi. Seperti itu ya. Kan? Ya. Kemarin itu hari kamu. Nah, kalau dari pedagang apa kita menunggu, betul nunggu, benar-benar nunggu gitu, Bang. Gimana alternatif atau misalnya apa untuk berjualan di sini bisa kembali itu harus seperti apa gitu, kok kendalanya begitu berat kayaknya gitu untuk membuka BMX itu kan anak-anak udah dari sebulan udah pada kemana-kemana gitu memang. Nah semalam tuh kita memang ya terus terang kompak di grup ya Pak, kompak di grup, cobalah kita datang semua, mungkin ada perhatian dari khususnya dari bapak-bapak seperti ini. Tapi kami itu terus terang terus jantar perhatian kita Pak. Cuma mungkin itu diekspresikan unggul Pak. Nah jantar perhatian terus tiru kali Pak. Yang kan Pemdag ya tetap memperhatikan keberadaan UMKM Pak. Dan itu pasti Pak. Cuma mungkin saatnya di acara ayahan biasa di begitin gak apa-apa. Tapi pasti Pak. Kayak diulang Pak lah. Diulang orang ngobrol sesarengan gitu. Santos lah ini pedagang mengantos Pak. Alamun jadi PNS mau dagang ngejar dong gimana udah menang duit gajian. Nah, alamun jadi PNS mau dagang ngejar dong gimana udah menang duit gajian. Bisa anda enak. Sayur mah kotor. Sayur mah. Saya bisa.